Baik, itu tadi informasi Agam Rizky di mana tadi bertanya kepada warga mengenai sosok yang paling tepat untuk mendampingi Prabowo Subianto. Kita akan mengajak Anda untuk berdialog dan berbincang bersama dengan Ketua DPD Partai Golkar yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Oke, baik. Sebelum kita akan menghubungi dari Ketua DPD Partai Golkar, baik itu dari DIY maupun Jawa Barat, kita kembali melanjutkan dialog dengan Kang Ujang. Kang Ujang, kalau sejauh ini dari tadi kita melihat, sebenarnya kita menantikan, sama-sama menantikan statement politik dari Gibran Raka Buming Raka. Tapi paling tidak ketika Kang Ujang melihat sosok Gibran itu datang, kemudian diterima dengan baik, disambut dengan hangat, seperti apa tadi pandangan Kang Ujang sendiri? Ya, saya melihat kelihatannya Golkar ini Gibran menjadi sebuah solusi atau kebutuhan bagi Golkar. Di tengah kelihatannya Pak Erlangga ya tidak cukup kuat untuk bisa menjadi capres maupun cawapres. Tetapi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana misalkan mestinya Golkar tadi memberi kesempatan kepada Mas Gibran untuk menunjukkan ya kualitas individu dalam konteks misalkan membuat statement ya terkait ide dan gagasan ketika menjadi cawapres yang diusung oleh Partai Golkar. Itu menjadi penting. Pemimpin-pemimpin dunia gitu ya, yang usia muda, itu ketika mereka diberikan kesempatan atau didukung atau diusung menjadi capres maupun cawapres, selalu membuat sebuah statement yang itu membuat publik ya yakin bahwa layak untuk dipilih, layak untuk dijadikan sebagai cawapres. Nah, oleh karena itu ke depan mestinya Golkar memberi ruang itu untuk menunjukkan bahwa Gibran adalah sosok figur yang memang betul-betul dibutuhkan oleh Partai Golkar untuk menjadi cawapres mendampingi Pak Prabowo. Nah, kalau kita lihat ke depan tentu ini pertaruhan bagi Golkar ya yang tadi memberi karpet merah, memberi jalan tol ya bagi Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Oleh karena itu ini kebesaran hati sebenarnya dari Pak Erlangga ya dan dari Golkar untuk memberikan tiket itu. Tetapi memang catatan saya, ketika itu terjadi, maka sebenarnya Golkar juga perlu mengevaluasi. Sejatinya, kader Golkar itu hebat-hebat, kuat-kuat, dan merata di setiap tingkatan, ya, baik di pusat maupun di daerah. Tetapi kenapa urusan capres dan cawapres itu diserahkan juga kepada Mas Gibran? Itu juga menjadi evaluasi yang harus dilakukan oleh Partai Golkar, sehingga ke depan sudah mempersiapkan diri pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk bisa layak uji menjadi capres maupun cawapres. Jadi sejatinya Golkar sebagai partai jangkar di pemerintahan Pak Jokowi, sebagai partai yang berpengalaman, sebagai partai besar, itu mestinya menghadirkan capres dan cawapres dari internal atau dari kader Partai Golkar. Itu yang harus dibangun sebuah kekuatan itu. Karena bagaimanapun partai politik termasuk Golkar itu kan kawah canda di muka kepemimpinan bangsa. Artinya ketika partai itu menjalankan kaderisasinya dengan baik, melakukan rekrutmen politik dengan baik juga, melakukan demokratisasi dengan baik di internalnya, maka akan menghasilkan kader-kader yang mumpuni untuk siap memimpin bangsa, baik nanti diajukan sebagai kepala daerah, baik capres maupun cawapres. Nah, ini sebenarnya catatan-catatan kritis saya terhadap Partai Golkar. Walaupun memang itu hak Partai Golkar dalam rapimnasnya kali ini untuk mengusung Mas Gibran sebagai cawapres. Dalam konteks itu tentu ini harus kita lihat sebagai kelihatannya bahwa Golkar ingin menang, Golkar ingin tidak mau tertinggal, maka kebutuhan mengusung Gibran menjadi sebuah keniscayaan bagi Partai Golkar. Karena Golkar tahu bahwa Mas Gibran adalah ayahnya Pak Jokowi, ayahnya adalah Presiden, maka dalam konteks itu maka dianggap kuat untuk bisa menjadi cawapres Pak Prabowo. Iya. Kang Ujang, artinya kalau misalnya Golkar sudah mendukung Gibran ini, artinya Golkar sebagai game changer begitu? Kelihatannya seperti itu ya. Kalau kita lihat analisa-analisa secara kasat mata gitu, kalau kita melihat misalkan dari sisi elektoral, ya mungkin masih kurang. Tetapi memang yang harus menjadi tantangan bagi Partai Golkar dan Koalisi Indonesia Maju ketika misalkan nanti menerima Golkar Mas Gibran sebagai cawapres, maka itu kan harus didorong sekuat tenaga agar elektabilitas naik. Karena indikator, parameter, ukuran untuk kemenangan itu suka tidak suka, senang tidak senang adalah terkait dengan elektabilitas. Oleh karena itu PR besar ya tadi bagi Golkar dan partai lainnya di Koalisi Indonesia Maju untuk mengeret elektabilitas dari Mas Gibran itu. Lalu yang kedua adalah bagaimana meyakinkan publik
meyakinkan masyarakat, meyakinkan pemilih dengan kehadiran Mas Gibran yang katakanlah baru 2 tahun lebih ya menjadi wali kota, lalu masuk ke kontestasi nasional, ya apa yang ditawarkan kepada masyarakat, apa yang ditawarkan kepada publik, apa misalkan ide dan gagasan yang akan disampaikan. Baik. Kalau mudah, iya. Anak Pak Jokowi, iya. Tetapi apa substansi yang bisa diberikan oleh Gibran untuk bangsa ini? Apa solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ke depan? Itu kan tantangan-tantangan yang harus dijawab ketika Gibran memang menerima pinangan sebagai cawapres di Partai Golkar, ataupun nanti seandainya ditetapkan sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Itu tantangan-tantangan besar. Oleh karena itu harus dijawab oleh Mas Gibran. Oke, baik Kang Ujang, nanti kita lanjutkan. Saya saat ini sudah terhubung dengan Ketua DPD Partai Golkar dari DIY dan juga Ketua DPD Partai Golkar dari Jawa Barat, itu Bang Gandum Pardiwan dan juga Kang Aceh Hasan Sazili. Selamat siang, Bapak-bapak. Gandum. Kak. Iya. Pak, sejauh ini Pak Gandum ya. Ini sudah akhirnya gitu ya mengatakan mendukung Gibran. Nah, sebenarnya sebelum menyatakan mendukung Gibran, sebenarnya ada prosesi seperti apa? Apakah ada poin-poin penting yang sebenarnya digarisbawahi? Karena kan kalau tadi kita mendengarkan dari Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto mengatakan bahwa Gibran ini bisa mengisi demografi anak muda begitu. Iya, memang tadi disampaikan oleh Ketua Umum kami, pasangan Prabowo dan Gibran ini memiliki potensi yang cukup besar ya dari segi potensi elektoral, karena kita tahu bahwa jumlah pemilih muda itu cukup besar antara generasi milenial dan generasi Z. Itu tadi disampaikan oleh Ketua Umum kami ya sekitar 120 juta. Mm-hmm. Ya, di samping tentu kita tahu bahwa anak muda tentu harus menjadi subjek dari proses politik. Jangan hanya menjadi objek dari proses politik ya. Karena kita tahu bahwa Indonesia ya di tahun 2045 kita akan memiliki momentum yang sangat penting untuk bagaimana memanfaatkan bonus demografi yang di mana usia-usia seperti Mas Gibran ini yang justru akan kita dorong menjadi kekuatan yang menjadi jembatan bagi terciptanya atau terwujudnya Indonesia Emas 2045. Jadi karena itu kita menilai bahwa dengan dipasangkannya Mas Gibran untuk menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto ini akan saling melengkapi ya, karena kita tahu bahwa Pak Prabowo merupakan pemimpin yang senior, yang berpengalaman, yang memiliki kemampuan geopolitik dan lain-lain gitu ya, dan ini perlu didampingi oleh anak muda, yang anak muda tersebut memang kita harapkan akan menjadi kekuatan. Dan tentu saya kira Mas Gibran juga bukan anak muda sembarangan ya. Karena beliau dipilih oleh masyarakat Solo sebagai wali kota. Dan dengan berbagai prestasi yang dimilikinya, tentu ini akan menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa ini adalah pasangan yang complementary gitu ya. Nah, kita harapkan tentu dengan munculnya pasangan Partai Golkar mendorong agar kita bisa bagaimana memanfaatkan bonus demografi ini di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran akan lebih optimal gitu. Baik, kalau itu dari Kang Aceh, kalau dari Pak Gandung sendiri, sebenarnya suara dari DPD Partai Golkar DIY ini akhirnya memutuskan Gibran juga itu karena faktor terpenting adalah? Saya sebelum berangkat ke
Rapimnas ini kita tanya akar rumput yang akan mendampingi Pak Prabowo siapa, kita tanya. Kemudian akar rumput cenderung dan setuju yang muda yang berkarya, cari pasangan cawapres yang tidak suka sensasi. Jadi itu ketemu Pak Gibran, dan Mas Gibran ini kinerjaan tidak suka sensasi. Apa-apa disampaikan masyarakat tapi hasilnya masih tanda tanya besar. Pak Gibran realitas dan siap berkarya, yang muda yang berkarya untuk bangsa dan negara. Dari kami yang namanya muda itu bukan karena umur, tapi ukuran adalah pola sikap, pola pikir dan pola tindak yang mampu mendatangkan kemanfaatan untuk bangsa dan negara. Serta Mas Gibran diusung Golkar harus mampu meninggalkan apa dragon petugas partai. Kalau dari Partai Golkar ini sudah diwakafkan untuk bangsa dan negara. Jadi Mas Gibran itu petugas abdi negara, petugas NKRI, petugas rakyat, petugas untuk kebangsaan, NKRI dan semuanya. Bukan karena petugas partai dan juga bukan petugas koalisi. Semua harus kita wakafkan demi bangsa dan negara. Ini penting untuk ke depan apabila Allah Ta'ala meridhoi usaha payangan ini, pasangan ini. Dan pasangan ini saya yakin, yakinnya bisa diterima oleh semua pihak. Ini bagi Golkar blessing in disguise. Ini rahmat di dalam perjuangan yang lika-likunya cukup panjang. Inilah rahmat. Maka kita mensyukuri dan harus berjuang keras memenangkan pasangan ini. Pasangan yang ideal. Pasangan yang mampu mengatasi segala masalah. Pasangan yang tidak suka ngumbar-ngumbar sensasi. Tidak suka mencari pencitraan. Tapi branding yang telah dibangun oleh keduanya merupakan satu hal yang telah diakui oleh masyarakat. Inilah akar rumput dari Yogyakarta. Maka dari kita perjuangkan dari semalam sampai tadi, alhamdulillah berhasil, dan semua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia setuju tanpa kecuali. Ya, dari Aceh sampai Papua setuju, tidak ada catatan-catatan, dengan harapan agar Mas Gibran bisa saling, bisa mutualitis dengan kita-kita ini. Baik, kalau sekarang kita dengarkan dari Kang Aceh. Kang Aceh, kalau dari Kang Aceh sendiri melihatnya sosok Gibran seperti apa, dan juga dari suara dari DPD Perwakilan Jawa Barat? Ya, Mas Gibran tentu beliau kan sudah teruji lah sebagai wali kota Solo ya. Dan tentu dengan gaya khasnya sebagai seorang pemimpin muda memiliki keunikan-keunikan tersendiri lah. Nah karena itu dan tentu gaya kepemimpinannya mungkin bisa berbeda dengan pemimpin muda yang lain, karena setiap orang kan pasti punya gayanya masing-masing. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Mas Gibran dalam memimpin Solo, saya kira ini akan memberikan satu warna tersendiri ya bagi proses kepemimpinan Indonesia ke depan, dengan mencoba kita mendorong anak-anak muda untuk dapat ikut berpartisipasi di dalam politik ya. Dan salah satunya adalah dengan menjadikan beliau sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Prabowo. Nah, secara elektoral tentu kita berharap ya dengan dijadikannya Mas Gibran sebagai calon wakil presiden ini juga akan mendorong bagi anak-anak muda yang tadi saya sebut hampir sebesar 120 juta ya anak-anak muda yang ya mereka memiliki hak pilih itu yang kita dorong agar mereka memiliki ketertarikan kepada politik, dan nanti bisa Mas Gibran menjadi satu kekuatan yang bisa mendorong ke arah
itu semua. Di samping tentu kita tahu bahwa Mas Gibran itu kan bukan semata-mata Mas Gibran, tetapi kita akan melihat bahwa gaya kepemimpinan Presiden Jokowi ya juga penting untuk mewarnai dari gaya kepemimpinannya tersebut. Dan inilah yang kita harapkan, tentu ini bagian dari upaya kita untuk mendorong keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi dan bisa melanjutkan proses kepemimpinan dari berbagai arah-arah kebijakan dari Presiden Jokowi yang telah banyak menorehkan juga prestasi-prestasi, diantaranya misalnya pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan berbagai kebijakan-kebijakan yang lainnya yang dinilai oleh masyarakat memang sangat dirasakan puas gitu. Nah, tentu kita ke depan akan berharap ya dari pasangan ini secara substansi gitu ya akan bisa mendorong ke arah upaya kita ke arah transformasi Indonesia dengan melibatkan anak-anak muda dalam upaya kita, terutama mendorong transformasi ekonomi, digitalisasi ekonomi dan lain sebagainya yang bisa mendorong bagi kemajuan Indonesia gitu. Baik, saya ke Pak Gandung. Pak Gandung, ada banyak yang menganalisa mengatakan bahwa Golkar ini bisa menangkap peluang dengan tepat di mana mengambil sosok pemuda yang bertalenta, begitu dikatakan. Ya, memang Golkar itu senantiasa kaderisasi anak muda. Anak muda itu jangan sampai Golkar seperti Pak Gajah Mada, Patih Gajah Mada, tidak mempersiapkan generasi berikutnya. Golkar sengaja telah tersusun dengan rapi dengan digemblengnya di dalam Institut Golkar. Ini sudah banyak sekali lulusan-lulusan yang mampu merubah karakter, cara berpikir, dan cara bertindak dalam kepemimpinan. Baik dalam keahlian ekonomi, ketatanegaraan, dan kerakyatan. Ini memang disiapkan secara konseptual. Ya, konseptual. Jadi kami siapkan untuk itu. Kemudian bagi Golkar, politik itu pilihan. Jadi tatkala Pak Prabowo keluar dari Golkar, Golkar gak apa-apa. Welcome, goodbye, dengan baik. Tapi yang nama Gusti Allah itu maha adil, ada yang pergi, ada yang datang gitu. Dan ini rahmat yang saya sampaikan tadi. Jadi kelemahan senior yang perlu dikoreksi itu pertama adalah senior itu kurang percaya terhadap junior, generasi muda. Dia menganggap generasi muda tidak tahu apa dan tidak bisa apa-apa. Ini kelemahan atau kekurangan dari generasi senior. Maka dari itu Golkar mencoba mempercayakan generasi junior. Ini satu pertarungan yang luar biasa. Dan saya yakin pertarungan dimenangkan oleh Mas Gibran. Karena Mas Gibran cara menangani masalah itu tidak sensasional, tapi konseptual. Jadi saya yakinnya Mas Gibran mampu ini. Dan kami harapkan juga karena tantangannya besar,